Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Asy-Syukriyah menggelar acara maulidan di wilayah Ulu Jami, Gang Keramat RT 06 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Acara yang dilangsungkan pada Senin malam tanggal 18 Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Ustadz Wahyudin berjalan sukses dan lancar. Rangkaian acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia Maulid, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta solawat Nabi dan tausiah dari Ustadz Zainal Abidin SAG. Terlihat ratusan jamaah baik laki-laki atau wanita berbondong-bondong hadir di acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jamaah laki-laki dan wanita tempatnya dipisah, untuk jamaah laki-laki di bagian dalam majlis dan jamaah wanita di bagian luar dengan media layar lebar agar bisa melihat rangkaian acara maulid di wilayah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad ini peceramahnya diisi oleh Ustadz Zainal Abidin SAG, Ustadz Hamka Kamaludin serta Ustadz lainnya yang berdomisili di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Acara maulid ini dihadiri oleh tokoh masyarakat Ulu Jami Gang Keramat, dari Bapak Mahdi Ketua RT 06 RW 04, serta tokoh masyarakat lainnya juga turut hadir di acara maulid tersebut. Setelah semua rangkaian acara terlaksana dengan lancar dan ditutup dengan doa, selanjutnya para jamaah dihidangkan dengan berbagai macam kuliner yang dapat disantap bersama-sama, baik jamaah laki-laki maupun jamaah wanita. Sekian liputan acara Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Asy-Syukriyah, Gang Keramat RT 06 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Tim Ulu Jami TV melaporkan.